Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan informasi yang pertama di sini ya, ada Dinar Candy nih yang lagi berbincang manis bersama Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun Instagram Setarwati, Kisyu TV udah tayang guys. Langsung saja ke YouTube-nya Kisyu TV. Dijamin ngakak seru obrolan mereka. Dinar Candy juga lucu banget. Di sini ada Dinar Candy ya yang lagi menceritakan nih perjalanannya menjadi seorang DJ. Dinar dikenal sebagai DJ seksi. Ada nggak orang godain kamu terus kamunya kegoda beneran? Cetus Ayu Ting Ting ke Dinar Candy. Dinar pun menjawab dengan leluasa dan santai. Ada banyak yang tergoda dan orangnya sudah pada mati. Begitu kata Dinar Candy saat berbincang-bincang bersama Ayu Ting Ting di Kisyu TV. Jadi bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan secara langsung obrolan manis Dinar Candy dan Ayu Ting Ting, cus langsung ya ke Kisyu TV, sudah tayang. Dan berita yang kedua, kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting tadi sore di acara pas buka bersama semua sahabat ya. Ada Wendy Cagur, Denny Cagur, dan juga Sep Norman tentunya. Bikin hari kamu dan ngabuburitnya semakin semangat. Dan dari akun Instagram Mbak Nur Story, tonton seru. Higis di Net TV menjelang buka puasa, pas bunga 16.30 selama bulan puasa. Lapor Pak 21.30 waktu Indonesia Barat. Ada lagi Brownies TV dan Rising Star Dangdut dari siang sampai malam full sahur bersama keluarga masing-masing di rumah. Itulah sedikit gambaran kegiatan Ayu Ting Ting ya. Tapi di sini kita akan merangkum nih kegiatan Ayu Ting Ting di acara pas buka. Dari Sekte Damirer, harus nonton ini, pasti seru. Pasti seru sekali ya. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25. Untung tayangnya 30 menit mau buka puasa. Seandainya tidak bisa batal kita karena keringgu si ketawa. Dari awal segmen saja sudah bikin ngakak. Ini baru komedi best. Wow, terima kasih komentarnya Heavy Gallery. Ayu Ting Ting kalau ketemu partner yang tepat, komedi dia terpampang nyata, nggak tenggelam. AA Wendy kontrak aja partner komedi seumur hidup. Di sini ya, Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur terlihat kompak banget deh. Wah, sampai-sampai semuanya terpana. Pokoknya bagi sahabat semua yang tadi sore menonton kekocakan Ayu Ting Ting bersama Wendy Cagur, pastinya tertawa terbahak-bahak. Dari Setarwati, pas buka Trans 7 new, tonton baru seger, kocak ngakak. Di sini banyak sekali kejadian-kejadian lucu ya. Karena di sini dihadiri oleh beberapa bintang tamu, ada Anton Wowo, sang Sep Juna yang abal-abal. Kemudian di sini juga dihadiri oleh Roger dan Warta bersama sang istri Cut Meriska, cantik sekali. Menjadi salah satu sahabat di pas buka menambah ketertarikan tersendiri ya untuk para fans di rumah tentunya. Dan di sini ada Ayu Ting Ting bersama Wendy lagi joget nih pembukaan ya, udah mulai nih kata pas buka Trans 7. Di sini juga ada Andre Taulani. Wah, semua komedian handal kumpul di pas buka, pastinya membuat semua acara menjadi lebih hangat dan tertawa melihat kekocakan para host yang dibawakan secara segar dan live ya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nantikan sore ini ya, pas buka jam 16.30, pokoknya kocak abis deh. Bagi sahabat semua di rumah, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.